Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazwani binti Abdul Aziz. Seterusnya, Nur Ilham binti Muhammad Latif dan penyelia projek inovasi Puan Siti Rohayu binti Samsu. Kami dari Jabatan Teknologi Fesyen dan Pakaian, Institut Kemahiran Belia Negara Jitra. Di Institut Kemahiran Belia Negara Jitra adalah salah sebuah pusat latihan belia di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Institut ini terletak di kilometer 23 Jalan Changlun dalam daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Institut ini dibangunkan di atas tanah seluas 52 ekar di mana ianya boleh melalui jalan lama ke Changlun ataupun melalui lebuh raya utara selatan dari Alostar ke Bukit Kayu Hitam. IKBN Jitra sentiasa memberi ruang dan sokongan kepada pelajar dan pengajar untuk mencipta dan melahirkan idea-idea dalam inovasi yang dapat menjana pengetahuan dan kemahiran dengan lebih mampat. Permasalahan berlaku apabila berada di bengkel jahitan, pelajar akan melakukan aktiviti-aktiviti yang agak lasak. Ini menyebabkan pergerakan pelajar tidak terhad dan risiko berlaku kerosakan pakaian adalah tinggi. Selain itu, berlakunya lambakan hasil kerja pelajar di bengkel dan sukar diuruskan. Bahkan, ruang penyimpanan barang adalah terhad dan tidak mampu menampung hasil kerja pelajar. Di samping itu, para pelajar sering menghadapi masalah berkaitan kehabisan sumber tenaga iaitu bateri telefon bimbit dan komputer riba. Idea pertama terhasil daripada sisa dan projek terpakai pelajar iaitu batik dan jahitan. Ia dinamakan sebagai 4-in-1 cyclo bag. Fungsi utama seperti apron, slot tools, skirt, slot laptop. Inovasi kali kedua adalah menggunakan fabrik yang lebih tebal dan kukuh iaitu fabrik cotton polyester, masih mengekalkan ciri yang sama seperti 4-in-1 cyclo bag. Apron adalah inovasi yang utama. Seterusnya, setelah dibuat prototipe bagi inovasi 1 dan inovasi 2, kami mendapati ianya mempunyai sedikit kekurangan iaitu sisa benang dan bahan jahitan mudah melekat pada permukaan beg. Tidak terkecuali, fabrik cotton yang digunakan mudah menyerap cecair. Susulan dari masalah 1 dan 2, kami menghasilkan inovasi ketiga. Langkah pertama adalah proses menggunting kain fabrik habotan. Seterusnya, proses menanda pada fabrik untuk mendapat ukuran yang tepat. Antara bahan utama yang kami gunakan ialah plastik bubble dan span tebal. Proses menjahit pada bahagian beg. Kuman pada tali beg. Proses menjahit slot bagi power bank. Ini merupakan hasil cyclo bag yang direka khas oleh kami seperti yang dilihat pada gambar. Di samping itu, kelebihan dan kelemahan 4-in-1 cyclo bag dan cyclo bag adalah pada fabrik kapas yang menyerap cecair, manakala inovasi yang baru yang menggunakan material PVC kalis cecair. Fungsi dan kegunaan cyclo bag dapat dijadikan sebagai backpack serta dilengkapi dengan pelindung keselamatan yang akan mengelakkan terkena air hujan. Slot tools untuk menyimpan barang alatan menjahit atau alat tulis, slot laptop juga disediakan untuk pelajar. Apron yang digunakan semasa di bengkel dan akhir sekali, slot power bank untuk dijadikan sumber tenaga sementara. Apron yang dicipta bagi memudahkan para pelajar meletakkan barang jahitan yang sering digunakan seperti gunting, tali tape, snipper dan sebagainya. Cyclo bag juga boleh meletakkan barang-barang pelajar seperti laptop, barang jahitan, pencil box dan kompartmen baru yang dicipta khas bagi meletakkan power bank. Potensi bagi projek ini boleh dipasarkan secara jualan terus, usahawan dan kegunaan teknikal. Kami percaya cyclo bag ini mampu memberikan impak positif kepada pengguna. Sekian, terima kasih.